Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. Beberapa orang di antara para sahabat Nabi pernah terlibat suatu diskusi tentang kekayaan. Lumrahnya suatu diskusi ketika itu pun timbul dua kubu. Kubu pertama mengatakan bahwa kita perlu kaya karena dakwah itu membutuhkan dukungan materi atau dana. Kemudian mereka mengambil contoh Nabi Sulaiman sebagai rujukan. Kubu yang lain anti kekayaan. Mereka mengatakan bahwa kekayaan itu berbahaya, bisa membuat orang lalai dari zikir kepada Allah. Dan yang kikir justru setelah kaya malah bisa semakin kikir. Mereka melihat Qarun sebagai contoh, yaitu orang yang semula tekun beribadah ketika miskin, ya, ketika masih miskin maksudnya, namun akhirnya berbalik menjadi takabur setelah menjadi orang kaya. Dan pada akhirnya diazab oleh Allah bersama dengan kekayaannya itu. Lah, dua kubu yang sedang berdiskusi ini tidak menemukan titik temu karena masing-masing memiliki rujukan, argumentasinya kuat, sama-sama kuat ini. Akhirnya datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengahi. Dan apa komentar beliau dari dua kubu yang sedang berseteru tadi? Akhirnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa bil ghina limanittaqa. Sesungguhnya tidak berbahaya kekayaan itu bagi orang yang bertakwa. Jadi selama orang itu memiliki ketakwaan, menjadi kaya itu tidak akan menjadi masalah. Justru malah akan membawa banyak manfaat bagi dirinya dan masyarakat, lingkungan sekitarnya, orang terdekatnya. Kalau kita telisik rukun Islam, akan didapatkan bahwa Islam itu mendorong pemeluknya untuk kaya. Coba perhatikan saja bahwa setelah kewajiban sholat, maka rukun berikutnya adalah zakat. Dan untuk bisa melaksanakan zakat mal, maka orang itu harus kaya dulu. Karena untuk kewajiban zakat, ini ada istilah nisab, batas minimal kekayaan. Dan selanjutnya, untuk kesempurnaan Islam seseorang, maka rukun Islam yang terakhir adalah haji. Dan untuk bisa berhaji, lumrahnya orang perlu jadi jutawan dulu. Karena setidak-tidaknya dia harus mempunyai bekal yang cukup untuk keberangkatannya sampai kepulangannya dari hajinya. Dan harus cukup pula, ya, bekal untuk keluarganya yang ditinggalkan di rumah, sehingga dalam dia beribadah pun juga nyaman, tenang. Karena yang di rumah yang ditinggalkan pun sudah terkondisikan dengan baik. Namun agama berpesan agar orang kaya tidak menjadi sombong dengan kekayaannya, mereka harus tetap memperhatikan dan menyantuni kaum fakir miskin dan tidak membuat jarak dengan mereka. Karena kemuliaan di sisi Allah bukan ditentukan oleh kekayaan, tapi oleh ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu membesarkan hati kaum fakir miskin dan tidak pernah melecehkan mereka. Beliau mengatakan bahwa orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu ketimbang orang kaya. Dengan beda waktu setengah hari, padahal satu hari di akhirat
sama dengan 1000 tahun di dunia menurut perhitungan dunia sekarang ini. Berarti orang-orang miskin yang bertakwa akan menikmati surga 5 abad lebih dulu sebelum orang-orang kaya. Yang bertakwa ya, wabil khusus kaya atau belum kaya, tetaplah menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika kita diberi rezeki lebih oleh Allah, maka agar kita tidak hanya kaya di dunia, tapi juga bisa sampai kaya di akhirat. Karena orang kaya yang takwa, dia akan mengetahui hak-haknya harta. Dia akan menjadi orang yang dermawan. Sedangkan orang dermawan itu dicintai Allah, disenangi manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang cetet bahkan istilahnya, itu dibenci oleh Allah, tidak disukai manusia, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Maka kalaulah kita hidup sekali di dunia ini oleh Allah diberi kecukupan harta, mungkin berlebih, usahakan bisa kaya di dunia sampai kaya di akhirat. Harta kita barokah. Dan jangan khawatir, setiap yang kita sedekahkan, infakkan, fisabilillahkan, iku hakikatnya mengundang rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rezeki kaya yang takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.